Kelak kalau lah lulus, minta majlis ke Pak Ah, Mak, tolong, Pak, tolong cari ke pegawai, dek deh. Dan orang tua aku minta tolong, jangan dimanjik anak Ah. Ah, jangan dimanjik. Anak-anak yang macam ni, kalau minta motor, minta duit sekolah, jangan terlalu berlebihan sayang. Suruhnya berusaha. Kalau ikak manjik ikak, ya seterus manjik ke ikak. Sampai nyari laki, nyari bini, dia minta ikak. Hah? Jogo-jogo duit kawin ke, minta ke mak. Kulu, mohon maaf, kulu. Lu aku, ayah aku balik kota. Hah? Kuliah, pakai duit sendiri. Nir. Nir. Lainnya sengaja ikutku. Kenapa? Karena hanya nak tahu macam mana, apa namanya, harus bersikap orang tua maupun anak-anak. Oh, lah ni, kakak dulu ni. Dengan lama-lama, Pak Hikul. Baru diberi naik, Pak. Jadi, Pak Ibu tolong macam tu, minta dukungannya. Sikok lagi, ni bukan pun nak manja anak-anak. Anak-anak ni harus kita beri kasih sayang yang cukup menjadi anak-anak yang hebat dan sukses. Tolong, Pak. Jangan dimanji. Nih. Siapa nama ibu? Mana anak siapa nama? Liza. Liza sini Liza. 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 Za. Liza. Liza. Liza apa nama anak ah? Nama Liza. Nama Pak siapa? Sini. Dipanggil mak apa ni? Suara dipanggil mak kan kan? Lari gede cepat mari. Well, pakai kalau ya. Anak lu tidak benar. Nak diajar ni anak. Aja. Coba sebut sehari-hari kegiatan kan dari bangun tidur sampai ke tidur kembali. Mandi. Jam berapa? Jam berapa? Jangan nengok kau, nengok orang tu. Jam 5. Jam 5 sudah. Subuh salat. Apa dik? Subuh maaf. Subuh doa kunut. Oh subuh dia pakai kunut. Dia apa-apa. Oh benar tak? Dia pun doa, apa kan sedih dalam doa, apa yang paling kan dia lupa dalam doa kan? Doa kedua orang tua. Alhamdulillah. Sudah subuh? Subuh, ganti baju. Oh. Ya saya disebut lagi nak pakai baju kan? Kegiatan kah? Kegiatan kah? Sekolah. Jadi sarapan? Nih, ah. Kebiasaan kah berangkat sekolah? Mak kah apa? Salam. Salam, sudah ya? Aduh. Beri duit berapa? 10.000. Mulai sekarang jangan lagi diberi duit. Sebentar. Duit untuk belanja kan? Nah, jangan lagi. Ibu ganti dengan bawa makan dari rumah. Perhatian, ya. Mohon maaf. Sebentar dulu. Lah meretes sama Bapak Abad. Lo mau apa-apa benar buat cek. Ini untuk kebaikan nih kak lah. Kelak di cara. Nih cowok yang gendut depan sini maju. Kira kuku. Maju. Sini lah. Sama Pak Badan. Alhamdulillah. Siapa nama kan? Eagle. Kenapa kena masuk sini? Bapak, kenapa nak masuk SMK ni? Nak jadi apoteker. Jadi apoteker? Susahnya apoteker tu? Biarlah usaha pun. Wah. Berapa duit jajan dia beri orang tua? 10.000. Naik motor? Naik motor. Ada sisa ada? Ada. Kapa kan? Simpan. Berapa sisa sehari? 5.000.
5.000? 5.000. Jadi kita cuma pakai 5.000. Itu buat bekal. Oh, buat bekal. Oh, alhamdulillah. Mak kau masakan. Asli mak kau masakan. Hari ini lauk apa? Resep. Serius. Resep, resep siapa? Resep siapa? Cuma dua macamnya lah. Kakak lah yang diberi kawan kah? Apa? Berbagi lauk. Berbagi? Bagus. Dah berbagi? Cak Mun kau macur sama macur dah. Kok orang nona ni ngok kau ya? Di mana rumah kah? Dekat SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah. Maaf bapak ibu sekalian. Seusia ni belum tahu nak lanjut ke mana, keliru. Sekaranglah harus ada target nak ke mana. Kejar. Hah? Jangan kita biarkan orang tua pun harus beritahu ke mana-mana. Kalau misalnya orang tua aku beritahu di sini, oh, jangan sekali-sekali madah mak dek de duit ya. Kau berusaha lah macam mana. Jangan. Jangan. Itu urusannya. Dan kalau misalnya nak sukses, sekarang beasiswa itu banyak. Terlebih beasiswa di provinsi. Ada yang beasiswa tidak mampu, hafiz Al-Quran, oke? Okay? Kalau nya hafiz, misalnya silakan dapat langsung. Terus prestasi. Nah, kami sekarang yang lulus tahun ini akan merekrut calon guru di sini. 100% dibayar beasiswa. Kemana Pak?